Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menggelar acara peresmian Rumah Pintar Pemilu RPP KPU Kota Jakarta Selatan di halaman kantor KPU Kota Jakarta Selatan, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, pada Jumat 24 November 2017. Acara diresmikan oleh Ketua KPU Jakarta Selatan, Sumarno, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Arifin, Kepala Kesbangpol Jakarta Selatan, Kapolres Metro Jakarta Selatan, serta jajaran terkait lainnya. Tujuan dari Rumah Pintar Pemilu ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pemilihan umum dan arti pentingnya demokrasi di Indonesia. Rumah Pintar Pemilu juga bisa dimanfaatkan untuk dijadikan penelitian bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tesis, disertai tentang kepemiluan. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin berharap agar Rumah Pintar Pemilu ini memiliki tempat yang representatif dan dapat memberikan akses informasi mengenai pemilu kepada seluruh masyarakat Jakarta Selatan. Coba mencari apakah memang ada beberapa tempat-tempat aset pemda yang bisa digunakan oleh KPU secara representatif ya. Untuk sementara ini kami mohon maaf, mungkin kami tidak atau mungkin belum mampu menyiapkan sarana prasarana KPU yang lebih diharapkan. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa carikan tempat yang lebih baik lagi. Dari halaman kantor KPU Jakarta Selatan, tim liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.